Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai kabar terbaru Lesti Kejora. Dikabarkan dan diinformasikan sudah dilamar oleh pria lain. Bagaimana tentang kabar tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Lesti Kejora, ya, siapa yang tak kenal dengan penyanyi dangdut satu ini? Suaranya yang khas dan menggelegar, ditambah lagi dengan penghayatannya yang sempurna, mengantarkan gadis cantik asal Cianjur, Jawa Barat ini menjadi juara dalam ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy tahun 2004 yang silam. Atas prestasi, penghargaan, dan kepopularannya saat ini, tak ayal jika kehidupannya menjadi buah bibir masyarakat sekarang ini, tak terkecuali dalam kisah asmaranya, apalagi tentang pernikahannya. Hal ini selalu ditunggu dan dinanti oleh masyarakat, terutama para fansnya Lesti. Setelah hubungan asmaranya dengan Rizky The Academy kandas beberapa bulan yang lalu, siapa sangka ternyata Lesti Kejora sudah dilamar oleh pria lain. Hal ini diketahui saat Lesti menjadi bintang tamu di Dangdut The Academy Asia 5. Dalam momen tersebut, Soimah secara tidak sengaja keceplosan menyebut bahwa Lesti sudah putus. Dan Soimah dengan gaya jeplas-jeplosnya juga mengatakan kalau Didik sudah ada yang ngelamar. Ya kan Didik, udah putus nih, kata Soimah. Nasar pun menyautnya, oh udah putus mak. Sontak saja banyak yang kaget mendengar pernyataan Soimah ini. Soimah juga menyebutkan bahwa Lesti sudah dilamar oleh seseorang lelaki lain. Terus, udah mau ada yang ngelamar juga, imbus Soimah. Lebih lanjut, Soimah sendiri mengaku bahwa kabar tersebut baru dirinya yang mengetahui. Begitulah kabar mengenai Dedek Lesti bahwa ia sudah ada yang ngelamar, yang dibocorkan oleh Mai Soimah pada ajang The Academy beberapa bulan yang lalu. Adapun lebih rincinya mengenai pria tersebut yang ngelamar Dedek, Mai Soimah tidak menyebutkan lebih lanjut. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua mengenai Lesti Kejora sudah ada yang ngelamar, yang dibocorkan oleh Mai Soimah pada ajang The Academy Asia 5 beberapa bulan yang lalu. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.